Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, selamat datang semuanya pada sore hari ini bersama saya guys, connectionnya. Oke, kita hari ini ingin mempraktekkan guys bagaimana tutorial cara melempar jala yang baik guys. Oke, untuk ini untuk teman-teman pemula semua ya. Oke, untuk trik pertama guys, kita ambil kayak gini guys, 3/4 aja guys. Lalu kita taruhkan di sini guys. Oke teman-teman, jelas kan? Untuk yang kedua kita ambil yang ini guys. Jelas kan? Posisinya kayak gini guys. Udah kelihatan kayak gini. Gini. Lalu kita ambil yang ini guys. Kita ambil setengah aja guys. Biar jelas kan buat teman-teman pemula semua. Udah guys, kayak gini. Lalu kita ambil ini guys. Kita ambil yang kayak gini yang tadi. Berempat lagi guys. Nih. Lalu kita taruh di tangan kita yang kanan guys. Kayak gini guys. Ini sudah bisa kita lempar guys. Jelas kan? Tiga. Oke guys. Saya ulang sekali lagi ya. Pertama kayak gini guys. Ini kita lipat ini guys. Lalu kita ambil ini. Kita taruh di tangan kiri guys. Lalu kita ambil 1/4 guys. Kayak gini. Oke guys. Lalu kita taruh di sini. Di sini lagi kita ambil 1/4 guys. Lalu kita ambil lagi yang ini guys. Kita taruh di tangan kita. Kalau sudah kayak gini sudah bisa dilempar guys. Oke, mari kita lihat guys. Jangan lupa subscribe channel ini ya guys ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Karena berkat dukungan kalian semua, channel saya ini bisa berkembang lebih maju lagi. Dan saya bisa lebih semangat lagi guys, untuk buat video-video terbaru selanjutnya. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.